pernah terbayangkan hatiku berlutut padamu saat kamu. Saya berjanji kau mas, Atika akan selalu menjadi istri yang soleha buat kang mas. Dan saya juga, saya akan menjadi suami yang selalu menyayangi dan melindungi kamu sampai kapan. Dusta biar hanya hatiku takkan bisa berhenti. Ari, Nay, ini beneran kamu, Nay? Ya ampun, kamu udah sadar. Tadi waktu pertama kali aku melihat kamu, aku kirain aku ngeliat setan. Tapi kok bisa sih tadi pagi waktu aku ngejakin ke suster aja keadaan kamu masih gitu-gitu aja katanya. Kamu sering nanyain aku ke rumah sakit. Hampir tiap pagi kali, Nay. Ya cuman ya aku pakai nama yang beda-beda biar nggak ketahuan sama papa kamu. Kamu benar-benar baru keluar dari rumah sakit ya kok keundangan dan dandanannya kayak gini sih. Hari, pokoknya sekarang kamu harus jelasin ke aku. Apa aja yang terjadi selama aku koma, Ri? Banyak banget yang terjadi waktu kamu koma, Nay. Bisa menikahkan anak kandung papa. Kamu bahagia sekali. Makasih ya, Pak. Terima kasih ya, Om. Pak Sultan, jadilah imam di keluarga kecil kamu. Dan jadikan keluarga kamu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warakah. Amin. Selamat, Atika. Terima kasih ya, Pak. Sultan. Pak Arya. Terima kasih. Ibu doakan semoga kamu bahagia, Atika. Kamu jadi istri yang baik ya. Makasih banyak, Bu. Dan kamu, Nak Sultan, tolong jaga Atika. Tolong jadi imam yang baik. Pasti. Loh, kok kamu malah nangis, Tondo? Kok senyum, toh? Gembira. Wong Simba juga rasanya bahagia sekali. Akhirnya kamu jadi juga menikah dengan orang yang kamu cintai dan mencintai kamu, ya toh? Semoga kalian itu jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Dok ya? Ini tangisan bahagia, Mbah. Makasih banyak ya, Mbah. Udah jagain Tika dari kecil. Tika kayak begini sekarang juga karena Mbah. Thank you.
jadi begitu ya. Aku benar-benar kasihan sama kamu, Nay. Hari ini Atika benar-benar udah ngerebut semua milik kamu. Sultan, papa mama kamu, dan posisi kamu sebagai putri keluarga Risa. Bahkan pada saat kamu koma, mereka tega ngelakuin akad nikah ini. Kalau aku jadi kamu, Nay, aku akan sangat benci sama mereka. Dan aku gak akan pernah maafin mereka. Makasih semua penjelasannya, Ri. Nay? Gawat. Bisa diajak-acak semua sama Nay. Suster mau panggil dokter, suster balik, Naira udah gak ada. Papa kenapa gak bilang sih? Ini penting banget dong, Papa. You should have told me. Papa juga tahu, I know. Tapi kalau tadi Papa bilang, acara kan jadi bubar, Ma. Jadi kasihan dong sama Sultan sama Tika. Maksud, batal lagi. Tapi terus ini gimana, Mai? Mai Naira kemana coba? Ya kan? Mama takut dia kenapa-kenapa, Papa. Kasihan dong, dia baru sadar. Dia sekian lama. Oh, gini. Kalau kondisinya dia sih stabil, tapi Papa tetap khawatir sama dia. Kita cari aja dia, ya. Kita pergi diam-diam. Jangan sampai ganggu kebahagiaan Sultan sama Tika. Okay, bentar. Kita kasih tahu Rahma nggak soal ini? Mama tahu kan Rahma orangnya kayak gimana, Pak. Ya, ayo tahu, tapi ya, kasih tahu apa enggak? Iya, udah nanti aja kalau udah ketemu.
kasih banyak, Mbak. Saya senang sekali Mbak Naira udah sadar dan Mbak menyempatkan datang untuk ke sini. Akhirnya kalian menikah juga. Mudah-mudahan kalian bahagia ya. Makasih ya, Nay. Naira. Kamu udah sadar, sayang. Baru aja mama mau samperin kamu ke rumah sakit cari-cari kamu. Mama dapat kabar kamu pergi diam-diam. Kenapa? Kok diam-diam perginya? Abis tadi pas Naira sadar, Naira heran kok gak ada orang yang ada di dekat Naira. Terus Naira dengar katanya Sultan dan Atika mau menikah. Makanya Naira kesini, Naira juga mau ikut merayakannya juga. Kan Naira gak mau ketinggalan dong. Ucapin selamat sama Atika dan Sultan. Gue nggak salah lihat nih. Apa mata gue yang udah ngaco? Ini nggak mungkin. Masa Naira bisa nerima semuanya gitu aja dan nggak marah sama sekali ke mereka? Atau jangan-jangan waktu Naira kecelakaan, otaknya kebentur sesuatu kali ya? Jadi ngaco kayak gini. Ini benar-benar aneh. Naira, dekati lo anakmu itu. Enggak, Bu. Nanti aja. Kenapa, Tondo? Kamu selama ini khawatir tenan kok sama dia? Kamu sih jagain dia pagi, siang, malam. Kok sekarang malah kamu enggak mau mendekatin, Tondo? Takutnya dia malah histeris lagi. Terus ninggalin pesta ini. Mustah, Bu. Nanti aja. Gak apa-apa. Mau ikut Mama enggak? Ngapain? Mama mau dandanin kamu. Mama akan bikin kamu nggak kalah cantik sama Atika. Oke? Sayang. Atika seneng banget loh, Pak, Kang Mas. Di hari yang bahagia gini, ditambah lagi kalau Mbak Naira itu juga sembuh dan sadar. Terus ada di sini lagi. Kenapa, Pak Arya? Meratapi nasib ya. Iya sih, sebenarnya saya juga kasihan banget sama Pak Arya. Udah jungkir balik nolongin Atika, ngebantuin Atika. Akhirnya malah dicuekin kayak gini. Ya sekarang Bapak lihat sendiri kan, apa yang didapat sama orang yang selalu baik dan selalu mengalah. Gak ada, Pak. Gak dapat apa-apa. Dapatnya cuma yang pahit-pahitnya doang, Pak. Manis-manisnya sama orang lain. Jadi nggak ada gunanya kan, Pak? Baik dan selalu mengalah. Justru di situ kamu salah, Fahri. Dengan mengalah, saya tidak membuat otak saya capek memikirkan hal-hal licik untuk memisahkan Sultan dan Atika. Dengan mengalah, saya juga nggak menghabiskan energi untuk membalas dendam. Karena pada akhirnya, kamu sendiri juga tidak mendapatkan apapun kan, Fahri? Dan kamu lihat sendiri deh, segala semua kelicikan kamu tidak membuat Atika jadi lebih cinta sama kamu kan? Jadi bagaimanapun, saya bisa bilang kalau saya tetap jauh lebih beruntung daripada kamu.
acara-acara ritualnya tuh banyak banget ya. Sampai bingung banget ini abis ini adalah apa lagi ya. Ini baru kali ini loh Dika ngerasa kayak jadi ratu sehari gitu. Siapa suruh jadi orang Jawa? Makanya jadi susah. Coba bikin adat Papua, gampang. Hits, adat Papua ditotol-totol dong nanti. Daripada begini pakaiannya ribet. Yang paling penting setelah ini nih. Apaan tuh? Rahasia. Hati-hati nanti nyangkut lagi di bulu-bulunya. Tamu gak enak. Meniko mangke badhe ngaturaken benten kalian adat lumpia. Para hadirin, para tamu sekalian, apa kepengen sekali dengan mendengarkan suara merdu dari kedua mempelai? Kepada kedua mempelai dipersilahkan. Ini apa toh Kang Mas? Ora gelem. Aduh, enggak seneng aku ini. Ya, ayo nyanyi. Aku bayangkan hatiku berlutut padamu saat kamu menjauhi aku, saat kamu mendekati aku. Walau demikian aku tresno antara cinta dan dusta, biar kerana hatiku takkan bisa menghentikan. I can't help falling in love. Antara cinta dan dusta, bukannya kamu anaknya Pak Rizal? Iya. Loh terus, ini pesta nikahannya anak perempuannya Pak Rizal? Kok bukan kamu yang ada di atas pelaminan? Kamu memang anaknya Pak Rizal, bukan sih? Kayaknya bukan urusan ibu deh. Saya permisi. Mama. Kok sendirian sih? Why? Enggak kok, enggak apa-apa, Ma. Nay, ada yang mau Papa bicarain sama kamu. Ada apa, Pa? Kamu kan sudah tahu kalau kenyataannya Bu Rahma adalah orang tua kandung kamu. Tapi Mama sama Papa sayang sekali sama kamu. Mama sama Papa memutuskan kamu tetap tinggal sama Papa di sini.
please mau, Naira. Ya pasti mau lah, Ma. Pa, Naira senang kok Mama sama Papa masih bisa menganggap Naira sebagai anak. Anaknya Papa sama Mama. Siah poro tamu sami, salah cengipun toto laksona dicoro ingkeng sampun kita tenggo-tenggo sampun badhe kawiwitan. Dateng poro mudo somudi ingkeng tasih bujang monggo kepareng majeng saperlu menggalo pikantuk jodoh saha saged menikah malih. Kita Kiki udah pinjari jodoh banget tuh kan. Ayo, cepat. Naik. Ikut. Come on, ikut dong sayang. Sayang. Mama, kak, no. Ayo, Naik, ikut, Naik. Cepetan, ikut, cepet. Mama, apa? Gak apa-apa kan kamu mas Rajang. Ayo, cepetan ikut. Mbak Tika, buketnya udah siap kan? Oh, mau lempar bunga tuh. Ayo kamu ikutan cepet ya, soalnya Mama udah nggak tahan, pingin dapet calon menantu. Ayo biar kamu dapet, ayo cepet. Nggak, Mama, aku udah ada pilihan kok. Udah, mereka aja mereka, kasihan yang lain. Ayo toh, ibu. Lu kamu kan lajang toh, isi pantas jadi nikah lagi kan? Satu. Makasih ya tante, Om. Loh, Sultan, kita kan sudah jadi orang tua kamu sekarang. Bapak, iya makasih. Mama, Papa. ya udah, kita pulang yuk. Pasti kalian juga udah capek sekali kan, pengen istirahat. Yuk, kita pulang istirahat di rumah. Yuk, say. Maaf Bu Yulia, tapi Sultan pernah bilang kalau dia setelah menikah, dia akan membawa Atika tinggal di rumah. Ya, buat sementara sampai mereka bisa beli rumah sendiri. Kok gitu? Kenapa enggak tinggal di rumah saya aja? Ama gini. Atika kan sudah jadi istrinya Sultan. Dan di mana-mana istri ikut suami. Wis Toma, gak usah sedih kayak gitu. Nanti juga kalau misalkan Tika tinggal di rumahnya Kang Mas, kita juga akan sering-sering main ke rumahnya Mama kan Kang Mas ya? Ya udah. Tapi sekali-sekali nanti bisa dong nginep di rumah. Ya pasti bisa dong. Masa nggak bisa sih? Yaudah, kalau gitu kita pamit ya. Mama Tika pulang dulu ya. Oke.
Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Selamat ya. Ini Papa lihat Rahma sama Mbak Marni nggak sih? Dari tadi nggak kelihatan loh. Iya ya, kemana mereka ya? Ibu, mari pulang aja. Tidak ada ngomong anakmu sedikit pun juga. Saja aja pulang ke rumah kita ya toh. Aduh Bu, Rahma tuh malu. Rahma masih ingat bagaimana Naira itu menolak Rahma sebagai ibunya. Rahma takut deketin dia. Loh, kalian kok pulang nggak bilang-bilang? Soalnya takut kemalaman terus takut angkotnya udah nggak ada. Rahma sama Mbah, sebenarnya saya sama Rizal ingin sekali minta tolong sama kalian berdua. Kami berdua berharap kalau Rahma sama Bu Marni bisa tinggal di tempat kami. Kalian mau kan tinggal di rumah bersama kami? Kamu kan ibunya Naira. Nggak mungkin dong dipisahkan sama Naira. Nggak adil itu namanya, Rahma. Gimana, Dok? Tapi saya takut Naira masih belum bisa nerima saya. Naira? Turun, saya. Naira? Kamu mau kan kalau Ibu Rahma tinggal bersama kami? Iya, Naira. Naira mau kok. Ibu Rahma kan ibunya Naira. Bener, Dok. Kamu bener-bener ngomong seperti itu? Iya, Bu Naira, serius. Aja rumah sendiri ya. Iya, karena rumah saya, rumah kamu juga kan? Iya, makasih ya Bu. Loh, Tika kok masih manggil Ibu Emma? Sudah jadi mantu, panggil aja Mama Emma. Makasih ya Mama Emma. Ayo, nih Mama udah siapkan kamar pengantin buat kalian berdua. Ayo. Mama sudah siapkan 2 hari yang lalu loh. Wah, bagus tenan toh. Makasih ya, Mama Emma. Ya udah, sekarang istirahat aja dulu. Mama tinggal ya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Ma,
kita bagus toh. Ya jelas dong. Berarti sudah saatnya kita melakukan titik 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 M. Titik 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 mulu. Apa sih Kang Mas? M apa? M. Me. Apa maksudnya Tika nggak ngerti? Aduh Kang Mas, ini kembang goyang di atas kepalanya Tika udah berat. Sekarang disuruh mikir. Kamu ini kayak ngomong sama siapa? Ini pengantin baru. Apa sih Kang Mas? M, lapar mau makan. Kan udah tadi tuh, udah kenyang sekarang. Me apa, menyikat gigi gitu. Ya itu pasti tuh, kita sikat gigi. Mau? Ini bukan Titan, ini suami kamu, kita pengantin baru. Mas sangat tahu musik. Apa sih Kang Mas? Aduh, gak usah main teka-teki yang gini tuh. Tika pengen tidur nih, mau tidur dulu ngantuk tuh. Tuh, mesra-mesraan Tika. Gak mau tuh, malu. Kok gak mau? Saya kan sudah suami kamu, udah muhrimnya. Emang, masa sih? Iya, bis tuh. Tapi gak usah lah, jangan malam ini. Loh, terus kapan? Kapan-kapan, kan ini masih ada Mama Emma toh. Ntar kalau misalkan Mama lihat gimana? Aduh, udahlah. Mama sendiri kan yang bikin kamar pengantinnya. Berarti Mama udah terbiasa dengan hal ini. Mama. Lagian Mama kan udah pernah jadi pengantin. Tapi jangan toh, Tikanya yang malu, Tika yang izin toh, Kang Mas. Nah, terus kapan? Ini keburu kerisnya berkarat ini. Kapan-kapan aja ya. Jangan malam ini, Tika capek. Alhamdulillah ya. Hari ini indah sekali. So beautiful. Semua berjalan begitu luar biasa. Papa juga gak kira, Ma. Dia akan selancar itu. Lebih baik dari apa yang Papa pikirkan. Selamat ya, Papa. Ya, tuh. Hei, mau penasaran, Mama. Hati kali gimana? Ma, ini malam pengantin, jangan diganggu. Oh ya. Wah, cantik tenang, toh, istriku. Udah toh Kang Mas, udah toh. Udah? Hah? Mulai aja belum? Mana sih? Shhh, toh, Tika kan udah bilang gak usah mulai. Itu nanti kalau misalnya kedengaran sama Mama gimana? Mamanya udah gak ada, kamu dengar suara-suara gak? Udah gak ada kan? Mama udah tidur. Masa? Aduh. Coba dia dipastiin dulu Kang Mas, coba ngintip dulu sana. Gak seneng ini aku. Gak seneng, kenapa toh? Coba, lihat dulu. Lihat tuh. Gak ada sama sekali suaranya, pasti Mama udah tidur. Coba lihat dulu, gitu dulu sana. Tuh, rasa seneng aku. Kang Mas!
jauhi aku saat kamu mendekati aku. Walau demikian aku cinta. Sultan, tinggalkan rumah ini malam ini juga. Kayak gini, bentar dulu tiga bulan. Itu tau Kang Mas, dibuka dulu, nggak sopan. Bentar aja, bentar. Siapa tahu ada yang mau ngasih amplop. Ayo kita buka, buka, buka dulu, buka dulu, buka dulu. Bukan dulu paning lagi, ini bahaya ini. Siapa sih? Siapa sih? Loh, selamat malam. Malam, Om, Tante. Kalau dong salam, silahkan masuk. Selamat malam. Iya. Apa maaf nih Bu, Nak Sultan mengganggu malam-malam. Tidak apa-apa Bu, kenapa ya? Ada apa ya Bu? Sebenarnya saya serba salah nih, tapi rencananya anak saya yang selama ini tinggal di luar kota mau balik ke Jakarta. Jadi dia mau bawa keluarganya kemari. Terus, terus gimana Pak, Bu? Nah itu dia Bu, Nak Sultan. Anak saya dan keluarganya itu besok mau nempatin rumah ini. Jadi saya minta Ibu dan Nak Sultan tinggalkan rumah ini malam ini juga. Kamu cuman, ya cuma sebentar tinggal di sini. Apa-apa kok, Ma. Tika juga udah biasa banget pindah-pindahan, jadi udah nggak bakalan kaget lagi. Makasih ya, kamu bisa ngerti. Apa nggak sebaiknya Mama ngabarin Om Rizal dan Tante Yulia? Nggak, jangan, Tan. Udah malam begini nggak enak kan? Nanti ganggu mereka lagi tidur lagi. Ya udahlah, nanti besok aja. Ya udah deh, ayolah Ma, Tika, yuk. Ya. Ayo Ma, naik Ma. Udah. Gak pakai dudotan kita, kalau enggak Ma. Jalan Bang. Padahal ini kan harusnya jadi malam pertama kita. Belum ada setengah hari kita nikah. Kamu udah jadi susah kayak gini. Ya nggak apa-apa toh Kang Mas. Tika kan udah biasa banget untuk hidup susah. Jadi udah nggak heran lagi, udah nggak kaget lagi gitu. Untungnya
istri Kang Masmu ini mau diajak susah. Makasih ya sayang. Westo, diajak susah dan senang. Jangan mau diajak susahnya aja. Senangnya nggak ngajak-ngajak. Pak Kikit. Waiti. Tapi Kang Mas, sebenarnya kenapa sih? Kok Kang Mas jual rumah itu buat apa? Jangan bilang buat modal kawin. Enggak dong sayang. Sebenarnya ini buat ngebayar semua utang keluarga saya sama orang tua kamu, Tika. Serius? Jadi? Tika seneng loh punya suami yang bertanggung jawab gitu kayak Kang Mas. Pengantin udah bagus-bagus dibikin, nggak em-eman dek. Em apa sih? Itu empuk. Eh? Mas mau empuk di kamar pengantin. Ngomong tuh yang betul, masa empuk di kamar pengantin? Kan di kamar mandinya toh. Terus em-em apa sih Kang Mas? Dari kemarin am-em. Itu bulan em. Apa sih Kang Mas? Wem. Apa? Kita udah sekarang aja di sini. Apaan sih? Nggak ngerti loh. Nah, tadi kamu berani nyium saya? Cium kan J. Kalau M apa? Men. Wisto Kang Mas, itu banyak yang ngeliatin itu bapak-bapak naik motor sama naik mobil gitu, nggak malu apa? Mau M nggak? Apaan sih Kang Mas? Apa? Semua barang udah. Lantainya tadi kotor nih. Iya. Udah ya? Udah. Kamar belum kan? Belum. Yuk. Bersihin kamar. Oh, ini lebih efektif ngusir nyamuk. Mama sih bener-bener nih. Ini kan masih jam 6 pagi, Ma. Biarin, Papa. Mama kangen sama Tika. Assalamualaikum. Ma, masih pagi, Ma. Nih, mereka kan masih tidur. Pasti udah bangun, udah Papa diem aja deh. Assalamualaikum, ini Yulia. Buka pintunya, Atika. Ini Mama saya. Apa dia tuh, Pak? Dibawa kemana barang-barang ini? Ya ke rumah ini, Bu. Namanya juga orang pindahan. Pindahan? Tunggu. Maaf ya, mungkin kalian salah alamat. Ini rumah besan saya. Coba dicek lagi deh, salah alamat pasti. Ya kan? Ya kan salah alamat beli, bukan, Pak? Itu barang-barang? Enggak, Bu. Ini emang rumah baru saya dan keluarga saya. Saya penghuni baru rumah ini. Penghuni baru? Lalu penghuni yang lama, yang dulunya tinggal di sini kemana sekarang? Waktu itu Bu Emma menjual rumahnya ke orang tua saya. Saya berangkat kerja ya, sayang? Iya, ini nggak mau diminum dulu. Dikit aja ya. Terus Kang Mas, nanti pulangnya jangan kelamaan ya. Ingat loh, kalau sekarang udah ada istri yang nungguin di rumah gitu. Ya pasti ingat lah. Ma, berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Thank you.
Mama sama Papa ingin memberikan kado pernikahan bagi kalian berdua. Paket honeymoon. Oh, yes, kalau gitu diwagir kidul aja. Bulan madunya Atika dan Sultan ke wagir kidul. Kok perasaan saya lama-lama makin gak enak ya lihat Papa bantuin Rahma. Apa ini?